Halo pet lover, ketemu lagi dengan saya Paulus. Salam totem pet lover. Di video ini saya mau menjelaskan mengapa saya memilih topik tentang tarantula. Karena tarantula sendiri memiliki warna yang bermacam-macam dan bentuk yang berbeda-beda. Bukan hanya itu, tarantula juga sangat mudah untuk dipelihara. Saya akan membagikan tips-tips tentang bagaimana cara memelihara tarantula, tapi di video-video berikutnya. Sebelum itu, saya ingin Anda semua yang menonton video ini, like dan subscribe ya. Oke, pet lover, ada yang sudah melihat film Avengers Endgame? Seru ya? Nah, ini saya mau menjelaskan mengapa saya menghubungkan tokoh-tokoh Avenger dengan tarantula. Kita, sebelum saya memelihara tarantula, saya berpikir apakah ada tarantula yang memiliki warna-warna yang mirip dengan tokoh-tokoh superhero. Ternyata, pada saat mau membeli, ada tarantula yang memiliki warna-warna yang mewah. Warna-warna yang mirip dengan tokoh-tokoh superhero. Dan saat ini, saya ingin menunjukkan koleksi saya yang mempunyai warna mirip dengan tokoh-tokoh di Avenger. Kita simak yuk. Dimulai dari Psilosterum fasciatum. Warna-warna yang dia miliki mirip dengan Okoye. Ada Avicularia versicolor, memiliki warna yang mirip dengan Captain Marvel. Brachyphema vagans, mirip dengan Black Widow. Monocentropus balfouri, warna biru yang mewah, mirip banget dengan Nebula. Ada Brachypelma smithii, wah, ini mirip banget dengan Iron Man. Ada warna merah, ada warna orange. Ada juga Green Battle Blue. Wah, ini tokoh kesukaan saya nih. Mirip dengan Thor. Ada juga Metallica, mirip dengan Captain America. Dan terakhir, Poikiloteria formosa, mirip dengan Thanos. Oke, inilah koleksi-koleksi tarantula saya yang memiliki kemiripan dengan tokoh-tokoh superhero yang ada di Avenger. Ayo pet lover, ada yang ingin memiliki tarantula? Ayo segera cari. Dan jika pet lover semua memiliki tarantula atau info tarantula yang memiliki kemiripan dengan superhero, silakan isi komen di bawah ini. Dan jangan lupa like dan subscribe ya. Salam totem pet lover.